Halo guys, kita hari ini mandi di sungai ya, di wilayah Kecamatan Delang. Nah, oke, ini sungainya airnya sejuk, bagus dan mantap. Kita ingin mandi-mandi. Ini wilayah wisata Kecamatan Delang. Ini berdua nih lagi nunggu apa, nggak tahu juga nih. Nah, kita mandi-mandi dulu. Airnya jernih, guys. Mantap. Wah. Ini teman kita Fuad juga mau mandi nih. Mau lepas baju, lepas celana, nggak tahu lepas apa lagi ini. Sejuk. Ini pas kita siang-siang mandi. Nah, ini kita bersama dengan PPK Delang. Oke guys. Bagi yang penasaran di tempat ini silakan datang nih di Kecamatan Delang. Airnya sejuk. Bagus. Ini kita lagi sama-sama menuju ke tempat yang gak dalam. Wow. Selamat sih. Guys. Ini sungai namanya Mungur. Teluk Bedari. Teluk Bedari. 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 Ya. Ah, ini Teluk Bedari. Sungai Mungur ya. Oke guys. Ini biar kita upload nih. Ya, bagi yang penasaran tempat dan lokasinya silahkan datang di sini. Dekat perbatasan ya Kalimantan Barat, Kecamatan Delang. Ah, ini bagus nih. Tempat berwisata. Mantap nih. Oke, itu ada kawan kita di atas. Mantap. Ya. Nih, ada teman kita meloncat juga dari atas. Wah, siap. Wah, siang-siang hari ini segar kita mandi. Bagi yang penasaran silakan datang ya. Hati-hati banget men, jatuh. Deras airnya. Di sana ada sungai juga lah di situ. Dalam-dalam lah. Waduh. Oh, air terjun banyak ya? Iya, tapi jauh dari sini. Jauh ya? Ada 3 kilo. 3 kilo. Berarti ini yang terdekat di muara jalan raya. Jadi, oh, gitu. Ya. Jadi airnya jernih nih, kita bersama dengan PPK Delang. Nah, itu juga kawan-kawan. Ya, asik. Seru kita guys. Ya. Segar nih siang-siang hari gini. Ya. Eh, hanyut. Jatuh bawa dalam. Dalam lah di sini lah. Woi. Dalam di sini. Ini dalam nih teluknya nih. Tuh. PPK-nya sudah ini nih, PPK ketua PPK-nya tuh. Sudah ngaslos tuh. Oh. Ya. Ini bagi kabupaten kota yang ada di Kalteng yang belum pernah ke sini, coba datang ke sini. Sekali-kali main ke kita di Kabupaten Lamandau. Iya. Nah, ini kita nih setelah kira di Kecamatan Delang ya. Kita mandi-mandi di sini hati di perbatasan. Mantap. Ini bagi yang kawan-kawan yang nonton silakan komen ya. Bagi yang penasaran, di Delang ini paling banyak tempat wisatanya nih. Oke, guys.
guys, kami ingin menikmati sungainya dulu ya. Sampai jumpa lagi.